Bank Indonesia Kota Balikpapan tahun ini menyiapkan Rp1.877 triliun rupiah atau meningkat sebesar 13,21% dibandingkan tahun lalu sekitar Rp1.658 triliun rupiah untuk penukaran uang. Namun penukaran uang dibatasi hanya sejumlah 4 juta rupiah per orang. Bank Indonesia Balikpapan telah menyediakan 135 titik bank layanan di seluruh wilayah Kota Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Dan uang yang cukup. Kita tahun ini kita dengan siapkan demikian, 1,8 triliun tahun ini, naik sekitar 30% di tahun lalu. Tahun lalu 1,6, saya pikir dengan itu kita kita bisa memenuhi jumlah cukup karena masyarakat Balikpapan selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini.